Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel Driver KW. Kembali, kali ini saya mau on road lagi di Rabu 31 Juli 2024. Bagaimana untuk hasil on road kali ini? Saksikan videonya sampai selesai. Langsung aktifkan aplikasinya. Kita mulai di jam 10.51 guys, siang banget ya. Kali ini platnya lagi nggak sesuai ya, jadi mungkin sampai jam 3 atau jam 4 aja. Oke, kita sambil tunggu ya. Udah jam 11.00 guys, belum ada yang masuk ya. Sambil jalan aja lah, gas tipis-tipis. Masuk, Pak Eko masuk di jam 11.17 menit ya. Jemputnya di klinik Pratama Bahagia Kebon Pala Jalan Jengki. Tujuannya ke Jalan Kebon Sayur Kampung Melayu guys. 17 juta nih, lumayan lah. Estimasi 3 menit guys. Oke, kita langsung OTW jemput. Estimasi jemput 1 menit lagi guys. Kita akan sampai. Sampai guys. Apa belum? Silahkan. Betul. Udah sampai guys, Kebon Sayur nih ya, Kampung Melayu. Oke, udah jam 11.40 menit. Kita lanjut lagi guys. Masuk, Pak Eko masuk di jam 11.47 menit ya. Jemputnya di Plaza Timur Stasiun Tebet. Tujuannya ke The Telkom Hub Jalan Jenderal Gatot Subroto. Estimasi 1 menit guys. Oke, 25 juta lumayan lah. Oke, kita langsung jemput ya. Oke guys, sudah mau sampai ya di titik penjemputan. Sampai guys. Silahkan ke Telkom Hub ya Pak. Iya. Sampai guys, Telkom Hub Gatsu ya. Aduh, kuningan macetnya, ampun dah. Udah jam 12.26 guys, waktunya iso nih ya. Sambil jalan lah, cari masjid atau pom bensin. Oke. Masuk, baik masuk di jam 12.40 ya. Lagi cari masjid nih agak susah sini, aduh ampun, sekalinya ada penuh nggak bisa nyimpan mobil. Kita ambil dulu lah. Tujuannya ke Tobi Estate Pondok Indah Mall ya. Jemputnya di Tobi Estate Gunawarman. Oke, 22 juta guys, lumayan lah. 2 menit aja sih masih. Oke, kita langsung jemput. Estimasi jemput 1 menit lagi guys. Sampai guys. Selamat siang, silahkan. Silahkan, Pak. Udah? Sudah.
Siap, sama-sama Pak Ibu. Siap, sama-sama. Sampai guys, PIM 2 ya. Udah jam 13, lebih 11 guys. Nah, tak bisa dipom bensin aja lah. Isa dulu, Isa. Ah. Jadi inget guys, di komplek Pondok Indah juga ada masjid ya. Dulu pernah salat di sini nih. Nah, ini dia masjidnya guys. Oke, kita isa di sini ya. Nanti kita lanjut lagi. Balik lagi guys setelah isa. Kita ngopi dulu guys, ngopi. Ini ngopi nih. Sambil ngopi guys. Kita aktifin lagi. Aduh, belum dapat yang kakap ini. Kecil-kecil semua. Kita mulai lagi di jam 13 lebih 42 menit. Maksim cek. Paling dekatnya juga jong. Oke. Kita stay dulu di sini sambil ngupi. Udah jam 14 lebih 3 menit, guys. Masih jong nih. Belum ada yang masuk. Kita sambil jalan aja lah, gas tipis-tipis. Udah jam 14 lebih 23 menit, guys. Aduh, no point nih. Anyep banget. Haji Nawi Jong. Cipete Jong. Blok A Jong. Posisi sekarang di Jalan Panglima Polim Jong juga ini, guys. Aduh. Waktu udah mau habis lagi. Kita coba langsung set tujuan aja ya. Bahaya, waktunya udah mepet nih. Ya, semoga masuk lah. Asli guys, kacau guys, ini kacau ini. Anyep banget guys ini. Gunawarman Jong. Sekarang posisi Senopati. Senopati belum ada yang masuk juga ini. Aduh, udah jam 3 guys. Gimana nih guys? Posisi di Jalan Kapten Tendean guys. Udah jam 3 lebih 10 menit ya. Jong. Dan waktu sudah semakin menipis nih. Ganjil genapnya udah mau aktif. Nanti jam 4 ya. Udah gak tenang guys. Kita balik kanan aja ya. Cari aman aja. Oke. Alhamdulillah guys, sudah sampai di kandang si putih ya. Aduh, hari Rabu, Labu. Mancing, anyep. Cuman 3 tarikan doang guys. Pengen tahu penghasilannya? Gak usah disepil ya, nih. Cuman dapat 74.900 guys. Dipotong kopi tadi ya 4.000, jadi tinggal 70.900. Aduh, pusing juga ngebaginya nih. Ya mungkin untuk kali ini nggak isi bensin dulu ya. Masih ada 5 balok ini buat modal besok lah. Cukup lah, ini buat jatah bebek aja semua. Ya syukuri aja ya. Apapun, berapapun hasilnya yang kita dapatkan, alhamdulillah masih ada penghasilan ya guys. Sekaligus semoga video ini dapat memotivasi buat sahabat semua ya. Bila mana ada yang lagi nyungsep nih. Nih, ada yang lagi yang paling yang lebih nyungsep lagi nih. Kacau. Oke guys, mungkin sampai di sini aja dulu untuk video yang singkat ini. Semoga dapat menghibur semuanya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Yeah.